Siapa dulu nih? Kang Sule. Sekarang mulai menata diri, gimana perawatan gitu. Kamu dari dulu juga menata diri. Kemarin ketemu Azam gimana Kang bahagianya? Ya, sakit ya Kang? Enggak, habis vaksin. Oh. Iya, habis vaksin. Ingat ayahnya kali. Tapi mau dibawa ke kampus enggak sih? Ya mau lah, tapi kan masih bayi. Ya saya harap sih dia nggak terlalu capek aja sih, maksudnya kesana kemari gitu. Seperti misalnya saya bisa. Tapi Kang Sule rutin video call mungkin setiap hari. Ya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi sama kamu. Ngelihat Azam sekarang nggak aktif gitu. Ya seneng lah siapa yang nggak. Kakak-kakaknya juga seneng semua, alhamdulillah. Kangen untuk jadwal ketemu sendiri sama Ajang berapa kali sekarang? Tentu, kadang kan Ajangnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Ajang nunggu dari mamanya lah. Mamanya nih Ajang lagi di rumah, tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, nggak ngasih tahu. Ya untungnya ada yang ngasuh kan. Saya mawati lah. Tapi khawatir nggak Kang? Ajang diajak kemana-mana syuting gitu? Ya kalau khawatir pasti lah soalnya masih bayi lah. Kangen nggak Kang kalau misalnya tidur bareng sama Ajang? Ya iyalah, pasti lah, kangen banget lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah kalau tidur. Tapi Kang Sule nggak melarang itu Bunda Natali untuk Ajang terjun ke dunia? Maksudnya di bawah-bawah syuting ada produk juga? Ya nggak apa-apa, rezeki untuk mamanya. Nggak terlalu gimana-gimana, yang penting mah bisa menjaga aja. Jaga kesehatannya, waktu tidurnya, waktu istirahat anak bayi, makannya juga. Tapi dibatasi nggak kan menjalin keharmonisan dengan Natali? Gimana? Dibatasi nggak pertemuan dengan Natali? Sama siapa? Sama mamanya. Enggak dibatasi, mau kapan saja. Cuman kan jangan di rumah juga. Gitu. Kak, ada tips nggak? Jadi kalau misalkan saya ngabarin ke Wati, kalau misalkan ajak lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, saya nggak kerja. Saya ngabarin ke Wati, kalau misalkan ajak lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, saya nggak kerja. Kadang-kadang saya pengen ke sana, ajaknya lagi kerja gitu. Kak, ada tips nggak kamu jalin harmonisan sama budaya? Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem-berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana. Nggak perlu kita diperpanjang kok masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah berlalu lah. Lama-lama bau menurut saya. Sendiri memiliki waktu tertentu. Saya kebetulan nggak sendiri ya, sama keluarga. Kita waktu dari tadi ketemu sama Azam. Ada nanti hari tersendiri ya? Enggak, random aja. Sekarang kalau misalkan lagi syuting dekat, terus sore pulang, Azam ada di rumah nggak? Ada, udah gue kesana. Tapi kan kemarin kan sempat video Azam tuh banyak netizen yang merasa kasihan. Muka Azam katanya lu. Ya kalau muka saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Gak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lain, ya kita hadapi dengan tenang. Tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh ya benar juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan? Jadi gue santai aja lah, gak usah dihujat nih. Perlulah. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Kang Freddy gimana sih dengan Bunda kan dulu akrab banget, sekarang udah terpisah rumah gitu.
Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus ya. Karena anak aja. Karena anak, ya saya sih berharap ya, ya biasa aja, gak usah apa, IG follow-followan biasa lah, gak usah di-unfollow lah. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk, ya mungkin dia ya biar gak terlintas kenangan atau apa. Apa? Itu mah rahasia lah, ya tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh gak perlu diungkapkan ke media sosial, ya media-media gak perlu, cukup saya yang tahu aja. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun masalah itu ke pengacara saya. Tapi support ke Iki gimana? Ya, kalau support menangannya juga bangga, always forever selalu lah untuk anak-anak malah. Alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga, jadi udah jarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Kang Iki sama Mahal ini gimana? Makin dekat kan? Apakah anak masih dekat? Masih asing-asikan aja ya. Tapi semakin dekat ada planning untuk menikah apa? Ada, tenang lah, ini rahasia. Ya. Bener kan? Kan? Ada yang menikah? Hah? Iki sama Mahal ini kan? Ya pasti mau lah Mahal ini, coba tanya Mahal ini mau nikah, pasti mau nikah. Iki mau nikah gak? Pasti mau nikah, masa jomblo terus. Tapi berbeda dalam keyakinan seperti apa? Berbeda apa? Berbeda. Kita tunggu aja nanti, lihat aja lah. Kan Lydia Kandow sama Jamal Mirdad juga beda agama. Berarti suka mendukung. Apanya? Saya udah pernah ngomong, artinya saya sudah menjelaskan segala hal dalam agama saya bagaimana. Kalau menikah beda agama bagaimana, sudah dijelaskan sama anak-anak, sama putri, sama Iki. Karena kebetulan putri juga beda agama, ya kan? Jadi kita lihat aja endingnya. Jadi buat masyarakat Indonesia juga, ya silakan kalau yang mau mencibir, mau menghujat, dan seagama orang tua nggak tahu malu, bla-bla, silakan. Kita lihat endingnya seperti apa. Karena ya kita manusia biasa lah ya, tidak luput dari semua kesalahan. Tapi kita memperhatikan kok masalah itu. Kan sekarang juga banyak banget tawaran kerjaan, siapa? Jangan. Ya alhamdulillah, nah itulah Tuhan adil gitu. Nah, artinya dari setiap musibah yang kita jalani dan kita syukuri pasti akan ada kebahagiaan. Kita udah pada tahu. Ya alhamdulillah lah, yang penting manjan sekolahnya juga masih jalan. Ada batasan enggak? Bukan batasan dari gua ya. Kalau gua sih bebasin untuk anak-anak, yang penting sekolah, tetap masuk sekolah. Nah kalau Ian, untungnya anaknya ya bagus lah, dia nggak mau syuting kalau di hari pas sekolah. Jadi maunya syutingnya satu minggu atau enggak Jumat satu minggu. Kecuali kalau kayak begini dadakan-dadakan. Kalau kalian Ian kan udah dewasa nih kan? Belum lah, masih remaja. Iya remaja, bisa udah mengenal cinta. Belum. Saya tahu anak-anak saya yang udah mengenal cinta di umur berapa, saya tahu. Kalau untuk ukuran komedi, ada pilihan gak sih kan buat juga karena kan soal ada. Tapi saya lebih ke masalah etika. Masalah kalau syuting ketemu sama tamu atau apapun. Kalau gak yang trik-trik ngelawak sih ya beberapa. Soalnya sekarang udah apa? Itu mah rahasia lah, ya tidak perlu diungkapkan, semua perasaan tuh gak perlu diungkapkan ke media sosial, ya media-media gak perlu, cukup saya yang tahu aja. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, ya cukup saya. Kita lihat aja lah ke depannya lagi. Sudah dekat belum sih Kang sama siapa gitu? Dekat? Oh banyak! Banyak? Sama produser, kreatif, sama kalian juga, belum lah. Masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi, gimana? Kabarnya mau ke Thailand kan? Udah pulang? Udah pulang. Tapi abis ketemu siapa? Saya sama fans. Oh itu mah emak-emak, ibu-ibu jadi ngefans banget. Terus dia suruh datang ke sana, dokosin kan lumayan. Dokosin, kasih makan, kasih duit. Foto, cuman foto doang, sama ngobrol doang. Dia cuma datang ke sana cuma apa namanya? Nyabar-nyabarin, semangat langsung aja sama dia. Nah, sudah lama sih sebetulnya dia. Kayaknya sih ya dia orang Sunda, tapi dia menikah sama orang Thailand. Orang kaya di sana.
makanya dia hambur-hamburin gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya beli pas pulang dari Thailand saya bisa kebeli kapal peri. Dia sekalian kontenin lah lumayan. Kang sedikit. Nah, ya. Maaf ya Kang soal Teddy yang tidak jadi tersangka. Apa? Jadi tersangka. Oh itu pengacara Iki. Pengacara karena saya udah nggak tahu masalah ini. Ini masalah udah bukan ranah saya. Kecuali kalau saya melaporkan, baru saya akan cerita. Ya. Jadi kalau mau masalah itu ke pengacara saya. Tapi support ke Iki gimana? Ya, kalau support namanya juga bangga. Always forever selalu lah untuk anak-anak saya. Alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga. Jadi berjarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Kang Iki sama Mahal ini gimana? Makin dekat kan? Apakah anak kita? Masih asing-asingkan aja dia. Jadi semakin dekat ada planning untuk menikah apa? Ada, tenanglah, ini rahasia.